Saya ingin bertanya, apa bedanya jaksa dengan polisi? Pertanyaan yang kedua, sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada. Apa peran kejaksaan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini? Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami dari Kejaksaan Tinggi NTB. Perlu kami jelaskan bahwa kalau kita melihat secara kelembagaan antara kepolisian dengan kejaksaan itu memiliki perbedaan yang secara tugas dan fungsinya berbeda. Secara kelembagaan kami sama-sama aparat penegak hukum. Nah, tetapi secara perbedaan fundamentalnya lebih pada kami jaksa sebagai lembaga yang nanti melakukan penuntutan, sedangkan kepolisian penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Sedangkan kami bisa juga melakukan penyidikan dan penyelidikan hanya pada tindak pidana khusus. Dalam hal ini tindak pidana korupsi. Seperti yang Bapak Ibu dengar sekarang, Kejaksaan Agung sangat gencar dan Kejaksaan Tinggi NTB juga sangat gencar dalam melakukan penanganan-penanganan perkara tindak pidana korupsi pada saat ini. Oke, itu Bapak. Apa sih peran kejaksaan dalam pilkada, pemilu? Ya, dalam kapasitas sebagai jaksa penuntut umum, kami menerima perkara-perkara tertentu dari kepolisian. Nah, kalau di dalam perkara tindak pidana pemilu, kita dikumpulkan di satu rumah khusus yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di mana dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di situ anggotanya Bawaslu, kemudian penyidiknya kepolisian, dan penuntut umumnya adalah jaksa. Jadi lebih cepat penanganannya. Kenapa? Karena waktunya harus cepat sesuai dengan aturan undang-undang pemilu yang berlaku. Seperti itu kira-kira. Dan kapasitas lain, jaksa sebagai bagian dari aparat penegak hukum juga mempunyai atensi terhadap penanganan pemilu supaya berjalan sesuai rencana dan aman terkendali. Seperti itu. Ada lagi yang menanyakan? Waalaikumsalam. Masalah kami ini masalah hak gitu ya. Boleh. Ini masalah perumahan ya. Terus itu perumahan kami ini ada sekitar 50 orang yang belum menerima sertifikat. Sedangkan guru kami potong gaji dari bank, nggak boleh disebut namanya ya, Pak ya. Sesudah itu udah berpuluh-puluh tahun ini Pak, kami telusuri semua, kami telusuri di mana tempat sertifikat ini tidak bisa ketahuan untuk sekarang. Terus bagaimana cara kita mengatasinya sekarang supaya sertifikat tersebut bisa kita telusuri gitu Pak? Baik, itu kan terkait hak perdataan Bu ya, antara Ibu dengan developer, seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana konstruksinya Bu ya. Langkah-langkah yang dilakukan Bu, yang pasti kita harus melakukan upaya hukum. Ini kan terkait masalah pemenuhan prestasi antara dua pihak yang telah melakukan satu perjanjian. Akad perjanjian, akad tulis yang tanda tangan ya Bu ya. Pada awal kan gimana, pasti ada klausula rumah itu harus diserahkan setelah lunas. Kan begitu. Berarti ada one prestasi yang dilakukan oleh pihak developer, Ibu beserta teman-teman atau tetangga-tetangga Ibu barangkali. Ada 50 orang ya, yang pasti harus melakukan upaya hukum. Mungkin upaya hukum awalnya Ibu bikin melakukan satu somasi. Somasi itu ya, nanti Ibu harus menguasakan kepada
praktisi hukum, apakah penasihat hukum? Ya. Kalau ibu mau konsultasi lebih lanjut, barangkali nanti bisa ditingkat ditindaklanjuti di kami. Ada ditunjuk memang. Enggak termasuk korupsi itu. Oh, enggak. Tapi enggak izin. Penipuan. Barangkali ya? Kalau ibu nanti benar. Bukan penipuan, enggak ini. Ya, ya. Kalau ibu penipuan juga enggak. Enggak ya. Biar lebih dalam, bawa semua data-datanya ke kami, kan begitu. Ada pensiun, kan ada. Gratis bu, gratis. Di sinilah kami berada begitu. Untuk memberikan satu barangkali mau memberikan penerangan hak hukum yang harus ibu dapatkan, kan begitu. Kalau memang bisa kita fasilitasi, yang tempat saya yang alih kredit ini siap juga dia membantu saya. Seperti itu barangkali. Mohon izin, ibu bisa bicara sama Pak Kasipenko. Nanti kita bisa lanjuti. Ibu saya tunggu di kantor. Tidak mau. Gratis bu. Konsultasi gratis. Partisipasi dari Bu Nurul kita berikan satu apresiasi. Ibu siapa namanya Bu? Bu Mardia pinjam uang ke salah satu bank. Oke. Oke. Terus gimana? Gimana Bu? Ibu sudah mengikatkan diri dalam satu perjanjian dengan klausula bunga persentase tertentu. Betul. Tapi kalau kita pinjam lagi, dia bertambah. Yang itu udah dibayar belum? Sudah. Nah, kalau bicara bunganya naik terus, makanya ibu-ibu kalau tanda tangan sesuatu di bank dibaca. Sekian tahun dapat membayar, dia otomatis di sistem itu mati dia bu. Nah, ketika kita akan menggunakan dan bisa dipakai, biasanya harus dibayar dulu. Ya, itu desanya yang data itu bu. Desanya ada desanya. Terpilih gitu. Nah, itu ada klasifikasi dan ada kategorinya bu yang ditentukan masyarakat. Kita kan tetap ada yang nanya doang. Kita kan banyak terkait seperti itu bu. Mungkin ibu menduga ada satu tindak pidana yang dilakukan secara goib. Bagus, ini susah pembuktiannya. Kan begitu. Akhirnya maksud saya, kan kalau misalkan jelas kalau secara faktual ada orang bawa pisau, kan begitu, dia asah pisau, kan begitu, dia tunggu di mana, dia bunuh, jelas mati bu, kan begitu, dan itu pun harus ada saksi, kan gitu, supaya jangan terjadi fit. Nah, kalau magis buktikannya gimana? Iya, ini kemarin dia beli kembang telon, misalkan gitu, apa kembang di rumah segala macam, kan seperti itu. Apakah buat membunuh seseorang? Kan bisa jadi juga buat hiburan seperti itu bu. Jadi tidak secara faktual susah dibuktikan kalau itu. Tapi sebenarnya malah jadi fitnah.